Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh katakan teroris itu bagaimana pandangan Islam dan agama bahwa teroris asal kata-kata yang menzalimi, membunuh seseorang dengan sengaja, berarti mereka sudah mendapat dosa dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membunuh nyawa seseorang. Kemudian setelah berita yang dilantarkan melalui Facebook memang kalau berita bohong memang menurut Islam itu memang dosa atau salah menurut pandangan Islam. Kemudian berita itu yang dituliskan melalui Facebook atau WA elektronik, kalau tidak nyata berarti perbuatan mereka itu adalah dosa menurut pandangan Islam. Itu siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.